Terpidana kasus korupsi jalan perbatasan Haumeni Ana Nunpo di Kabupaten Timor Tengah Utara, Frederikus Lopez akhirnya ditangkap tim Kejaksaan Negeri TTU dengan tim Kejagung di Jakarta selama 3 tahun lebih. Frederikus masuk DPO Kejaksaan TTU. Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk menangkap Frederikus Lopez, terpidana kasus korupsi peningkatan jalan perbatasan yang menjadi buronan sejak tahun 2017 silam. Saat dilakukan penangkapan, terpidana sempat dihalangi oleh seorang pria, namun kemudian Frederikus berhasil diamankan oleh petugas kejaksaan. Kepala Seksi Pidana Kasus Kejari Timor Tengah Utara membenarkan penangkapan terhadap Frederikus Lopez. Yang bersangkutan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak tahun 2017 pada kasus korupsi pelaksanaan 3 paket proyek dari 7 paket proyek peningkatan jalan perbatasan tahun 2013 silam. Timor Tengah Utara telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terpidana atas nama Frederikus Lopez yang terhadap yang bersangkutan telah kami eksekusi di rutan Kefamenanu. Perlu saya sampaikan bahwa terpidana Frederikus Lopez ini yang bersangkutan terkait dengan kasus tindak pidana korupsi dalam paket pekerjaan ruas jalan Haumeni Ana Inbate pada Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten TTU tahun anggaran 2013. Pada putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 12 Maret 2018 lalu, Frederikus divonis penjara selama 5 tahun dan denda 200 juta rupiah. Selain Frederikus, jaksa juga telah membekuk terpidana kasus korupsi yakni Wilbridus Sonbai pada bulan Februari 2021 lalu. Wilbridus divonis 4 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah. Dari Timor Tengah Utara, Sefnat Besi, Tim iNews melaporkan.